Halo teman-teman, selamat siang, berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah teman-teman, di kesempatan pada siang ini apakah kalian sudah mendengar atau mungkin sudah melihat teman-teman ya, untuk perkiraan dari harga yang mungkin akan kalian dapatkan di PXR Network, PXR Mining ya. Nah untuk PXR Network ini perlu kalian ketahui, untuk sebelumnya ini ada di jaringan Arbitrum ya. Sudah dijelaskan tempo lalu itu ada di jaringan Arbitrum dan akan rilis di April untuk di OKX ya, untuk tokennya ini. Nah PXR ini juga nantinya akan membuat PXR Bank dan mungkin nanti akan menjadi blockchain sendiri pun teman-teman ya, kita juga belum tahu pasti, tapi pengumuman untuk di Arbitrum sudah diumumkan. Nah kebetulan di sini teman-teman ya, untuk sekarang adalah tanggal 31, itu sudah dirilis untuk PXR walletnya, PXR Peace walletnya, yang dimana di sini ada tertera harga dari PXR itu. Nah apakah nantinya PXR itu fix untuk harganya atau bagaimana? Nah bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk buat teman-teman ya, untuk walletnya tersebut. Nah di sini nanti saya akan tutorialkan langkah demi langkah bagaimana cara untuk membuat PXR wallet, dan tentunya kalian harus menyimpan frase atau kata sandi yang tentunya ini akan berdampak pada cadangan dari wallet kalian seandainya nanti hilang ya, nanti kalian bisa mengembalikannya. Dan tentunya di sini berapakah kisaran harga dari PXR itu yang kita bahas saat ini, dan di sini PXR wallet sudah rilis, jadi teman-teman cukup menginstalnya saja. Nah terutamanya bagaimana cara misalnya, langsung saja kita gaskan tutorialnya. Oke teman, untuk teman-teman yang belum mengikuti dari Twitter PXR Base atau walletnya dari PXR, silahkan ya, di sini ada @PXRBase. Nah nanti teman-teman bisa melihat di sini ada sekitar 15 jam yang lalu sudah dirilis di Play Store untuk PXR Base walletnya. Kalian bisa klik di sini, nanti akan diarahkan menuju Play Store seperti ini. Nah nanti kalian tinggal install saja. Nah di sini karena saya sudah menginstall, jadi terlihat buka ya. Nanti kalian tinggal install terus sampai langkahnya seperti ini. Oke di sini kalau belum install, kalian tinggal klik install pastinya, dan setelah itu kalian jika sudah install klik buka, dan nanti kalian tinggal create new wallet ya, tinggal buat wallet baru, karena misalnya di sini kan kita harus membuat wallet baru teman ya, di create new wallet. Dan tentunya setelah itu kalian akan diminta memasukkan passcode atau jenis PIN untuk masuk ke dalam aplikasi wallet ini. Ini seperti decentralized wallet ya, seperti MetaMask, seperti Trust Wallet, seperti Ringpo, seperti Bitkeep dan sebagainya. Ini tentang decentralized wallet dari PXR. Oke, jadi kalian tinggal masukkan passcode 4 digit kode, misalnya 365 atau 3654 1234 misalnya, seperti itu contohnya teman-teman ya. Dan kalian lakukan dua kali, misalnya kalian sudah membuat yang pertama, kalian tinggal klik centangnya, dan misalnya kalian masukkan kembali untuk berikutnya re-enter new password misalnya 4 digit angka, kalian langsung tinggal klik centangnya, dan secara otomatis misalnya seperti ini kalian sudah isi, akan ada tampilan sukses dan nanti akan ada please white. Nah setelah itu kalian akan ditampilkan untuk backup secara manual atau backup untuk disimpan di iCloud. Nah kalau baiknya sih secara manual ya, kalian tinggal klik saja misalnya backup manual, dan setelah itu kalian copy, kalian pastikan di tempat kaliannya aman, kalian dirasa aman, dan pastikan kalian mengingat tempatnya atau kalian bisa catat di kertas, dan setelah itu kalian tinggal klik save keep saja. Oke setelah itu kalian tinggal misalnya kalian copy seperti ini, kalian copy awalnya, kalian copy, jika sudah kalian copy kalian tempelkan di tempat aman, kalian tinggal klik skip saja. Dan misalnya kalian sudah membuat dari wallet kalian tampilannya seperti ini, nanti kalian bisa acak-acak saja, kalian bisa cek recheck. Nah sini nanti akan ada terlihat BTC, ETH, BNB dan PXR tentunya. Nah bagi teman-teman yang sebelumnya sudah mengkaitkan PXR di wallet MetaMask kah, di OKX wallet kah, di Trust wallet kah, itu ada smart contractnya. Nah kalau misalnya kalian menginginkan itu ditransfer dulu ke wallet PXR Base Wallet, silakan ya. Nah misalnya kalian klik PXR Base Wallet tersebut, kalian klik pada bagian receipt-nya. Nah ini nanti tampilannya akan seperti ini teman. Nah contoh misalnya kalian sudah menginstalnya, tampilannya akan seperti ini. Jika kalian klik ini, kalian buka, nah tampilannya seperti ini. Dan di sini sudah dimunculkan harga 0,22 ya.
Nah, 0,22 itu adalah harga estimasi mungkin ya, karena di sini belum listing, tetapi ini adalah estimasinya. Kita perkirakan saja berapakah 0,22 ya. Mungkin nih harganya tidak fix ya, tapi kita berharap ini akan menjadi harga nantinya dengan supply hanya 78 juta saja dari BXR, dan dia nebeng di jaringan Arbitrum, bukan dari blockchain sendiri saat ini. Jadi memang wajar untuk harga masih kecil ya. Kalau misalnya core itu dengan supply 2,1 miliar dia punya blockchain sendiri, harganya sudah 5 dolaran ke atas. Nah sekarang saya memang masih 0,5 ya, tetapi itu harga listingnya sudah bagus karena dalam blockchain sendiri. Kalau khususnya dari BXR ini memiliki jaringan yang nebeng di Arbitrum, tentunya itu tidak melebihi dari harga Arbitrum itu sendiri sebenarnya. Nah untuk saat ini 0,22. Nah berapakah 0,22 ini? Kalau kita cek di dalam Google seperti ini. Nah untuk saat ini untuk 0,22 dolar itu setara dengan 3.476 rupiah ya. Nah seandainya kalian menambang berapa? Nah sekarang tergantung usaha kalian yang selama ini sudah kalian berapa mining, bagaimana cara kalian untuk mengerjakan miningnya, apakah dengan iklan atau tanpa iklan. Sekarang gaskan saja ya, mumpung masih ada waktu sampai dengan April ini kemungkinan besar akan listing di OKX seperti yang diinformasikan sebelumnya. Jadi kita gaskan saja, kerap saja dari awal. Mungkin bagi teman baru yang mendaftar silahkan gaskan dulunya, gaskan dulu miningnya. Bagi teman yang belum mendaftar silahkan klik link yang saya bagikan dalam deskripsi video bagaimana cara mendaftar dan sebagainya, nanti kalian bisa cek. Dan tentunya di sini kalau kita maksimalkan dan saya coba memperkirakan berapakah yang saya dapat ya, karena tadi saya cek untuk mining yang saya dapatkan sekian ya. Nah untuk mining yang saya dapatkan sementara ini baru 10 ribuan ya, 10 ribuan koin, yang mana di sini teman-teman yang belum melakukan KYC silahkan KYC dulu ya. Di sini saya akunnya sudah di KYC dan di sini 10 ribuan itu kalau saya cek-cek ya di kalkulatorin teman-teman ya. Nah misalnya kalian cek-cek 10.214 tadi, jika kalikan 0,22 setara dengan 2.247 dolar. Kalau kita rupiahkan berapa kan? Oke teman ya, ini harga kalau kita estimasikan ya 35.502.000, mudah-mudahan saja benar-benar terjadi. Dan moga-moga saja untuk pembagian atribusinya ini sekaligus ya, tanpa ada vesting sekian persen, tapi pun ada vesting tidak apa-apa ya, yang penting kita menjalani proses ini dengan baik. Oke teman-teman ya, seperti itu. Nah di sini kalian tinggal buat walletnya dulu, kalian tinggal siapkan saja. Bagi teman nanti ya, nanti kalau sudah ada WD kalian bisa WD ke sini. Di manakah alamatnya, kalian bisa klik pada bagian receipt ini teman-teman ya. Receipt ini nanti kalian bisa cek dan nanti akan ditampilkan iklan sepintas. Nah nanti akan ada tampilan seperti ini, kalian tinggal klik pick SR nya saja, dan ini adalah alamat dari wallet kalian yang nantinya kalian bisa transfer atau WD ke sini untuk BXR wallet, BXR mining kalian. Mudah-mudahan saja itu akan segera teman-teman ya. Tetapi teman-teman nanti tinggal mining dulu, bagi teman-teman yang belum gaskan mining ini gaskan dulu ya, karena sini sudah diterangkan harganya sekian. Nah, oke kita gaskan dulu teman-teman. Nah di sini tertera juga earn crypto, mungkin nantinya akan ada seperti staking di sini, tetapi sekarang masih sistemnya coming soon ya, jadi kita tinggal menunggu saja. Untuk versi earn ini belum bisa teman ya. Kalau kita cek recheck untuk informasi terbaru dari PXR Network itu sendiri, teman ya, di sini ada 12 jam yang lalu informasinya tentang penambang, tunjukkan kebanggaan pertambangan Anda dengan menjatuhkan bendera negara Anda. Nah ini jenis apa namanya, jenis penyemangat ya, jadi kalian bisa, kalian menambang dari mana itu bisa memposting bendera asal kalian dari mana, misalnya seperti ini ya, dari Indonesia atau dari mana ya, sebagai tanda partisipasi saja. Dan kalau kita cek di sini sudah diinformasikan juga untuk PXR Biz Wallet ini sudah resmi dirilis ya. Kalau kita cek sini 14 jam yang lalu juga diinformasikan seperti ini. Selami masa depan kripto dengan PXR Biz, tempat hak sumandiri yang revolusioner, temukan bagaimana hal ini mengubah cara kami mengelola koin PXR dan bersiap menghadapi mata uang kripto top lane-nya seperti BTC. Oke, nanti kalian bisa tonton ini teman ya. Oke teman, mungkin itu saya sepintas dari update terbaru dari PXR Wallet ini. Tentunya inilah harga yang mungkin akan bisa naik dan bisa turun, bukan fiction ya, karena di sini belum rilis dan belum listing di manapun. Jadi kita tunggu berita terhangatnya. See you in next video. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Bagi yang belum menambang silahkan tamang, gunakan kode undangan di dalam deskripsi video. Semoga bermanfaat. Salam cuan.